dan jalannya pertandingan pertandingan tadi kontra dari Okay. Good evening. Yeah, that feels a bit heavy. Last minute or last seconds of the match to go down unnecessary 1-0. Thought the players did enough to get a draw here today. After we lost the last match, and we had to climb back, and that looked like we could get a possible draw. So that feels a bit heavy. That was an unnecessary goal in principle. Then I have to say the referee handled the match well. It's good to see that there was a referee that was trying to let the flow of the game go, and it was fair to both teams. Patut bersyukur, alhamdulillah, dengan hasil yang sudah diberikan kepada Barito Putra. Mudah-mudahan ini akan menambah spirit buat mereka. Saya sangat respect, sangat menghargai kerja keras sangat pemain, karena mereka lah yang yang melakukan di lapangan, berjuang terus untuk memberikan poin tiga kedua di kandang, yang mudah-mudahan ini akan berlanjut seterusnya. Terima kasih. Ya, kita seri hari ini, sangat seri ya, karena kita dapat gol di menit terakhir, kita kerja keras dan menit terakhir kita dapat gol ya, kita seri semua. Saya pribadi mengucapkan alhamdulillah atas hasil tadi 3 poin ini, terlepas dari kerja keras semua tim, pemain, pelatih, semua yang terlibat dalam tim Barito Putra. Tadi kita semua sama-sama melihat bagaimana perjuangan teman-teman semua hingga menit akhir, dan alhamdulillah hari ini kita mendapat 3 poin.